Presiden Joko Widodo Jokowi memberikan 3 tugas khusus kepada Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang hari ini baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau RBPN. Tugas yang pertama adalah berkaitan dengan pembuatan sertifikat elektronik bagi masyarakat. Jokowi meminta hal ini dilakukan secara masif. Saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif, ungkap Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, usai melantik AHY, Rabu 21 Februari 2024. Tugas yang kedua cukup spesifik. Jokowi meminta AHY mengurus urusan pertanahan soal carbon trading. Menurutnya banyak pihak yang ingin masuk ke sektor tersebut. Yang kedua untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk, sebut Jokowi. Terakhir, Jokowi meminta agar target program sertifikasi PTSL sebanyak 120 sertifikat untuk segera dikebut penyelesaiannya. Ketiga yang berkaitan dengan 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSE harus segera bisa kita selesaikan, pungkas Jokowi.